Ini agak pedes karena dua ini. Karena ITL, bodinya keren banget. Oke lah, kita nggak usah bicara ITL-nya lah. Kita bicara yang secara umum aja terlihat ini betul-betul kayak semi-short ini. Semi-short. Cuma kalau gue secara pribadi, bro, gue nggak suka. Ya, short-short aja, biasa-biasa aja, nggak ada semi-short. Tapi ini bisa mewakili pada akhirnya karena ini, apa ya? Ini kan pendek, jadi kotak gagah gitu loh modelnya. Dibilang short body nggak, tapi ini aduh. Apalagi ditambah dengan kepala yang nyandoknya luar biasa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera. Dan untuk Blue Ensis, untuk teman-teman yang sudah komen, like, subscribe di channel YouTube-nya Culik Lagi, terima kasih banyak untuk Anda. Yang pasti video ini masih kita buat di malam tahun baru. Selamat untuk teman-teman yang merayakan tahun baru Islam, ya kan? Semoga di hari-hari berikutnya, di tahun-tahun berikutnya kita menjadi lebih sukses lagi. Amin, amin. Dan kita tentu saja masih bersama Bang Adit di Berkah Arwana Depok. Arwananya merah, harganya murah. Culik Lagi. Gak ngobok-ngobok, gak asik guys. Dan khusus di video ini mungkin akan kita review, akan kita spill arwana yang secara ukuran ini sudah up 35 cm ya. Up. Di atas 30 cm. Di atas 30 cm lah. Bahkan ada yang sudah 40 mungkin ya, yang di atas itu dit ya. Dan ini memang video yang keempat mungkin yang kita di sini. Dan untuk teman-teman, kembali saya mengingatkan untuk segera menyimpan nomor WhatsApp dari Bang Adit dan Bang Panji. Dan teman-teman yang mau datang kemari, silakan datang ke Taman Anyelir 3, Blok M3, nomor 3, 9. Dan silakan tinggal di Gmap aja, Berkah Arwana Depok. Dan langsung muncul. Langsung muncul dan Anda langsung diarahkan ke sini. Ke sini, betul. Karena yang namanya Berkah Arwana Depok hanya ada di kota Depok. Dan hanya ada di Anyelir 3. Dan arwananya masih selalu merah dan tetap murah. Oke, kita langsung aja kita review balik ya. Siap, Om Culik. Ini ada di depan kita satu tank dibagi dua ya. Dan mungkin ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 8 ikan lah, akan kita jadikan satu video, tolong diperhatikan satu-satu ikannya. Yep. Ini ukurannya berapa, Farid? Ini kurang lebih sih di 35, 36. Mungkin lebih juga ya, kita soalnya belum ukur ya. Fix juga sih, baru perkiraan aja. Ini pasti merah-merah banget. Ini kita lihat di kepalanya sudah mulai mulai ngecross. Sudah mulai ngecross, betul. Dan pipinya ini mungkin kalau mau di full training sabar sebentar, teman-teman. Ya mungkin di size 40 up lah, sedikit lagi baru bisa kita lakukan training full. Apakah ini tidak bisa di-training? Mungkin bisa-bisa aja. Dengan lampu tanning kan nanti banyak pilihannya, makanya teman-teman simpen deh nomor WhatsApp-nya Bang Panji atau Bang Adit, nanti akan didiskusikan. Yang pasti ini udah mulai nge-cross. Nah ini yang saya lihat sih Om ya, ini ada satu kesamaan nih sama ikan yang besar di tank kita. Iya. Jadi basicnya dia nih, kalau dilihat-lihat kayak agak gold gitu ya? Oh iya, setuju. Nah ini setuju. Om lihat nih sama mana, dia mana, nih. Mana? Nih. Oh, arahnya ke sini ya? Iya, ini mirip-mirip, base sama dia nih. Iya, agak-agak kemari ya? Agak-agak kemari. Iya. Jadi gold green base mungkin ya? Iya. Agak-agak golden ya? Ini sudah gede banget, udah 50 cm lebih nih. Iya kan? Yang itu, Bang Adit, pitinya berapa yang ini? Kalau yang ini kita... Ini murah aja Om, di A80. Udah enak banget. A80 lugas ya. A80 yang warna merah itu loh, lebar kertas warna merah kali 80 biji. Dan langsung aja Brensis meluncur ke BAD. Meluncur ke BAD. Kita lihat lagi di sebelahnya. Ini mungkin kurang lebih sama ukurannya ini. Ini kurang lebih sama. Dan model-model base warnanya pun mirip ya?
Kalau ini agak sedikit gelap ya mungkin Om. Mungkin agak sedikit gelap ya. Coba bentar. Ayo dong. Ayo dong. Ini agak sedikit gelap ya? Iya. Oh iya 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 iya. Fittingnya yang ini. Fittingnya sama di A80 aja. Oh. Jadi ini ada dua ikan yang karakternya sedikit berbeda dari ketika Brandsys memiliki A80 meluncur deh. Bedakannya sama, mewah dari ekornya, lihat sendiri, dinilai sendiri bro. Nih, udah enak lah sendiri, buat dipajang. Nilai sendiri silakan. Dayungnya ini masih belum dioprek-oprek. Belum. Dan ini potensinya juga keren banget. Terus Bang Adit, kita ada di tank B1 ya, kita ke atas ya. B1. Kita ke tank B1. Sebentar. Wih, ini dia ikannya. Wow. Bentar. Ini kayaknya harus jelas nih, Dit. Karena dari tadi, ini gue agak tertarik banget dengan ikan ini. Karena base warnanya itu loh. Wah, iya dong. Dia kayak... Dit, pegangin Dit bangkunya, Dit. Siap. Kita naik bangku. Asli. Ini green base. Ini udah kotak banget. Nyendoknya oke banget. Dan ini metaliknya. Aduh. Punggungnya tuh, bro. Aduh. Ngeri ya, Om ya. Ini ngeri. Ditambah apa nih, Om? Bahaya ini. Ditambah itialung. Oh, ini TL. Iya. Oh, ini TL. Oh, iya tuh. TL tebel ikannya juga. Kalau dilihat-lihat sih agak semi short ya, Om ya. Iya. Makanya gua harus ke atas, gua harus naik bangku walaupun gua harus minta bantuan lu untuk megangin bangku, Bu. Kalau bubrak bahaya. Wih, ITL. Iya dong. Berapa Dit PT-nya, Dit? Wah, kalau ini kita kasih PT di A180. A180 ini agak pedes karena dua ini. Karena ITL bodinya keren banget. Oke lah, kita enggak usah bicara ITL-nya lah. Kita bicara yang secara umum aja, terlihat ini betul-betul kayak semi short ini. Semi short. Cuma kalau gue secara pribadi, bro, gue nggak suka. Ya short aja, biasa-biasa aja, nggak ada semi short. Tapi ini bisa mewakili pada akhirnya, karena ini apa ya? Ini kan pendek, jadi kotak gagah gitu loh modelnya. Dibilang short body nggak, tapi ini aduh. Apalagi ditambah dengan kepala yang nyandoknya luar biasa ini. Ini ITL bro. Ini kita tarik ya ke belakang ya. Tuh, lihat ya. Ini TL. Ini TL. Bang Culik, videonya lebih jelas dong. Nanti lewat WhatsApp aja. Nanti akan dibuatkan videonya sama Bang Adit kok. Wih, karena kalau gue mau naik ke atas ini, gue agak tinggi untuk melihat dari punggungnya banget. Tapi ini terlihatlah. Tuh, ITL-nya. A180, Dit ya? Yap. Dan ini langsung aja kita ke B2. Ini ada namanya, dikasih nama kalau yang ini nih. Ini kita kasih nama si Rossi. Mana sih namanya? Nah, Rossi no. Weh, Rossi. Ada nggak 40 cm ini, Dit? Ini ada 40 cm. Bentar, Dit. Tadi ITL berapa cm ini, Dit? Ini ITL kurang lebih sih di 30 ya mungkin. 30. Ada ya? 35 mungkin. Ada ya? Ada. Lalu kita ke Rossi. Di tank B2. Tank B2, oke. Sorry bro, ini gue di atas bangku karena memang ini tiga susun dan ini agak tinggi bro. Tuh agak tinggi tuh. Agak tinggi ya. Agak tinggi tuh, sorry. Gue kasih lihat kaki gue yang jelek ini. Adit di bawah, ini tinggi nih pak. Ini tinggi. Ini ada 40 cm ya, Dit? Ada 40 cm. Atasnya, nah ini karakternya, kepalanya ini kayaknya belum ngecross nih kali ini nih. Ini ya. Terlihat kan, tuh pecahannya belum rata, baru sampai setengah badan aja. Dan ini namanya Rossi, 40 cm. Semewah apa silakan dinilai sendiri, silakan dikomentar sendiri, ya kan, silakan. Dan pipinya udah ngeblok banget. Dayungnya ini berisi. Tinggal lanjut progres aja. Tuh dayungnya semewah itu. Ini ekornya semewah itu. PT-nya berapa ini, Bang Lid? Ini di A188. Oh, A188? A188. Ya, nego-nego lah. Nego-nego boleh. Ini mirip harganya dengan yang ITL. Yops.
Ini harus geser dit nih tangga dit. Aduh. Aduh. Aduh lumah parah banget dah. Tangganya ini lo goyang-goyang. Tangga yang itu kuat enggak dit? Tangga yang mana? Eh bangku yang itu. Ini tangga lagi. Ini iya, kuat. Itu kuat enggak? Nah, itu aja kali dit. Iya, ketinggian. Ah ini iya. Iya, sini andit. Sorry, sorry. Gua mesti naik lagi. Ah ini benar, mending ini aja. Ini ada namanya Monceli. Kenji. Oh, bukan. Kenji tidur ya anaknya Bang Panji. Oh, belum. Makan malam. Monceli. Tanknya tank 3. Tank 3. Bener dia habis ganti stiker lu dan yang bikin stiker ini salah deh pasti deh. Yang kan udah B1, B2. Ini 3 langsung. No, bro. Ada salah lah. Tapi nomor boleh salah, yang pasti nggak salah kualitas dan nggak salah pilih ikannya dan nggak salah tempat gua ketika teman-teman menyambangi, melihat sendiri datang langsung ke Berkah Arwana Depok yang ada di Taman Anyelir 3, Blok M3, nomor 9, itu ada di Kota Depok, silakan mampir ke sini, ini oke banget. Ini ada 40 cm edit ya? Ada om. Lebih mungkin juga. Iya, yang ini PT-nya berapa dit? Ini kita kasih PT di 230. 230. 30. Alu ekornya, Pak. Aduh. Istimewa. Tinggal lanjut aja nih, Mak. Kalau yang size kayak gini kayak udah full tanning bisa deh. Bisa. Maksudnya full tanning gimana? Maksudnya betul-betul memang persiapannya udah pakai tanning seriusan. Tinggal diskusi aja sama Bang Panji nih tanningnya seperti apa. Terus kita lanjut ke yang nomor 4. Nice. Aduh, 4. Bentar, kita jadi turun naik nih. Dit, ambil bangku satu lagi, Dit. Satu lagi? Jadi gue untuk melangkah aja, iya, siap, bangku. Siap. Iya kan? Masih tank. Yoai. Wih, melangkah antar bangku, basah aja. Nggak jelas banget. Nomor 4. Dan ini dikasih nama juga. Martono. Namanya Martono. Martono. Kok bisa Martono? Kadang-kadang. Ini juga ikan yang sangat-sangat rapi. Oke. Ini kayaknya kayak blue bass ya, Dit? Enggak? Ya, ini blue bass. Ini blue bass ya? Ini blue bass, ini green bass. Ya kan? Ah. Ya, ini blue bass ya? Ini green bass ya? Mm-mm. Yang tadi namanya Monceli ya? Ya. Green bass. Ini blue bass, ini bener. Ini tank 4, size-nya 40 cm. PT-nya berapa, Dit? PT-nya sama, Om. Sama kayak si Monceli. Sama-sama si Monceli? Ya. A288? Enggak. A230. 230. Tadi perasaan gua A280 deh. Enggak. A230. A 230. 230. Kalau tadi gua ada salah sebut, mohon maaf, Bro. Ini ya. Sama ternyata Monceli dengan Martono. Sama ini. Ya kan? Yang tadi sama dengan Itialung. Oh iya. Ingat ya itu kali. Oh iya, sorry. Enggak, kalau Monceli berapa tadi? Monceli 230. 230. Martono? Sama. Sama ya? Uh-uh. 230 ya? Oh iya, yang itu tuh. Yang Rossi. Rossi 188. 188, astagfirullahaladzim. Mohon maaf gua karena terlalu semangat. Aduh, ini ekornya. Iya, sorry. Iya. 188 dengan sebelahnya sama, 188 ya? 188. Rossi kan? Ya, Rossi. Yang ITL 180. Uh-uh. Oh iya. Sorry, Bro. Ya, pokoknya diperhatikan aja, Bro, ikan-ikannya, diperhatikan tanknya. Dan masalah harga mungkin bisa nego, gue juga nggak tahu karena di sini gue nggak mau nego, gue nanya aja. Jadi nanti teman-teman aja kalau mau nego langsung. Ini di tank B5. Bangku. Weh, jadi gue bergerak di antara bangku, di antara bangku, Bro. Ini tuh, gitu tuh. Kanan tinggi banget, sumpah. Ah, ini Martono, ini Martini. Aduh, Martini.
Oh, ini lebih kecil. Ini lebih kecil. 35 ada nih. Ini kurang lebih. Kurang lebih ya, B5. Fittingnya pasti juga agak-agak di bawah ya? Iya, agak di bawah. Berapa? Ini di A210. 210 ya? Iya. Nego, bisa nego. Oh iya, tinggal A200 aja itu, yang 10 siap. Tinggal nego. Terus nah, paling pojok nih. Didit geser sedikit lagi Bang Didit. Jauh dikit. Lagi. Op, 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 op. Ini agak jauh nih, Bro, beneran agak. Ini agak jauh. Agak jauh. Ini agak jauh. Ini agak jauh. Ini B6 ya? Ya, B6. Oh, ini beda lagi karakter warnanya nih. Ya. Beda lagi. Ih, beda lagi bener karakter warnanya, Bro. Ini agak-agak antik nih kalau gue bilang nih. Terlihat gak sih? Terlihat gak sih, Dit? Agak-agak apa ya? Ujung-ujung bukan ringnya loh. Maksud gue bukan ringnya nih agak-agak spesial, beda gitu loh. Iya kan? Beda ini. Tuh. Beda ini. Ini green base ya. Green base, Om. Ini size-nya 35, 40 ada gak? 40 kayaknya juga ada sih. Kurang lebih lah. 40 ya? Ini silakan aja, jadi buat teman-teman yang merasa memang merawat dari size 20 itu terlalu lama, size 15 terlalu lama. Dan ini juga kedepannya masih perlu progres lagi. Nah, masih Om. Perlu waktu tahun-tahunan. Perlu teman-teman tahu juga, khusus ikan-ikan ses yang tadi udah disorot, itu free lampu tanning. Jadi tinggal lanjut progres aja. Oh, free lampu tanning. Jadi tinggal bungkus plastik, aklimasi, taruh akuarium, tempel lampu tanning. Tempel lampu tanning. Lampu tanningnya dari sini. Iya. Gratis pula. Gratis. Ongkir? Ongkir gratis juga. Ongkir gratis juga. Jabodetabek ya. Jabodetabek ya. Dan Jawa. Tapi kalau lampu tanning mungkin ke seluruh wilayah kali ya? Ke seluruh, ya. Ya, lampu tanningnya ya. Bisa lah. Ya, tetap ongkirnya nanti dibicarakan aja, Bro. Mungkin mau tambah berapa lagi atau gimana lagi. Yang pasti ini untuk size-size yang agak besar dan memang ikan-ikan yang siap tanning akan langsung dikasih bonus lampu tanning. Jadi PT yang barusan kita sampaikan udah include ongkos kirim dan udah berikut juga lampu tanning, ya kan? Dan tentunya saja lampu tanningnya yang di sini juga digunakan. Yep. Yang secara kualitas juga sudah terbukti nih, buktinya nih. Lulus uji coba. Widih, Krishna. Makin merah menconor, ini juga makin merah-merah. Dan untuk yang spesial jumbo-jumbo di sini juga ada di Pang Panji, silakan aja mampir ke Taman Anyelir 3 Blok M3 nomor 9 ya. Betul. Dan buat nanti teman-teman juga yang mau custom lampu tanning di sini, oh, kita juga bisa. Bisa ya? Bisa. Bisa, Dit. Bisa. Ya, mau yang berapa layer gitu ya kan? Ya, berapa baris? Ukurannya berapa, kita bisa. Oke. Berkah arwana Depok. Arwananya merah, harganya murah. Culik lagi dong. Gak ngobok-ngobok, gak asik.